Gol adu penalti antara pertama Yuda berapa dengan Kukayu 1-0 unggul. Ada penendang pertama dari Kukayu Napis, nomor punggung 10 dia. Bersiap-siap. Dan sayang sekali bola mengarah ke luar. 1-0. Penang kedua dari Pratama Yuda nomor punggung 11. Nomor 11 dan di atas Mister Gawang. Penendang kedua dari Kukayu ada Peraja nomor punggung 9. Juga penendang kedua dari Kukayu Praja. Dan berhasil terbaca. Penendang kedua dari Kukayu. Juga penendang ketiga dari Pratama Yuda 14. Siap-siap penendang ketiga 14. Sudah dilakukan tinggi, masih dilanjutkan penendang ke tiga dari Kukayu 1-0 unggul masih. Ada Agung mengambil penalti. Shooting dan gol Agung. Satu sama. Terus satu sama, apakah mau diadakan koin tos kedua tim? Jika penang ke 4. Dan gol. Menang dari Kukayu
apakah bisa menyamakan kedudukan atau Pratama Yuda berhasil menjadi keluar sebagai juara melaju ke babak semifinal. Dan terkena tiang. Akhirnya Pratama Yuda keluar sebagai pemenang melanjut ke babak semifinal, skor 2-1 lewat adu penalti. Dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pertandingan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.